Roh Kudus urapi hamba, urapi dan berkati jemaat Tuhan, agar kami terima firman, kami pulang tidak kosong, kami punya hati ini dapat menerima, dapat menyimpan dan tidak bocor. Dalam nama Yesus, kami siap dengan firman. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oh,
ayat 1-13. Mari saudara kita berdiri bersama. Kita membaca ayat-ayat ini. Kita belum sampai pada titik yang sebenarnya, yaitu kualitas dari kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara memiliki kasih yang namanya philia atau phileo, adalah kasih antar sesama. Kalau saudara memiliki kasih telo, saudara memiliki kasih terhadap diri saudara sendiri. Saudara memiliki kasih eros, itu kasih terhadap pasangan atau istri atau suamimu. Kalau saudara memiliki kasih seperti agape, saya ingin saudara pahami, ketika orang memiliki kasih kualitas agape, maka semua kasih yang disebut pertama sebelum kasih agape itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Kasih eros, ketertarikan antara suami istri, tanpa kasih agape itu satu saat akan pudar. Kasih phileo, kasih karena kita saling mengasihi sebagai saudara. Tapi kalau kasih Kristus tidak ada dalam kita, kasih agape tidak ada, satu saat itu akan berubah. Saudara-saudara, saat ini saudara harus ingat satu hal, bahwa kasih itu progresif, harus bertambah. Dan kasih ini dalam konteks, dalam bahasa 1 Korintus 13 adalah kasih kita kepada siapa? Objeknya adalah Yesus. Kita harus mengasihi Yesus, kita harus cinta Yesus. Haleluya. Adalah sesuatu yang saudara, istilahnya hal yang sudah klise atau hal yang sudah biasa orang bilang mengasihi Tuhan. Tapi hari ini saudara-saudara, saya ingin sama-sama kita belajar mengasihi Tuhan dalam konteks apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ingin saya bagikan yang pertama, cinta Tuhan itu penting.
Sekali lagi, cinta Tuhan itu penting. Amin. Saudara-saudara, semangat itu baik. Tapi semangat tanpa cinta Tuhan, satu saat akan pudar. Ya. Saudara punya gairah, gairah melakukan sesuatu. Tapi kalau gairah ini tidak didasari oleh kasih Kristus, pelayananmu akan membosankan. Saudara akan capek, karena saudara akan bertemu dengan fakta-fakta bahwa tidak semua orang mendukung saudara. Tidak semua keadaan kondusif. Tidak semua situasi sama. Tidak setiap keadaan itu turut bekerja menopang saudara. Ada waktu kita, ayat ini bilang di bagian terakhir, imanmu bagus, pengharapanmu mantap, tapi iman akan berlalu satu waktu. Karena kalau kita sudah berhadapan muka dengan Tuhan, iman tidak butuh lagi. Pengharapan seperti jangkar yang kita lempar sampai kehadiran Bapa. Itu yang menguatkan kita untuk selalu terarah ke sana. Tapi pengharapan akan berubah kalau kita sudah bertemu langsung. Tapi kita tidak bisa bertemu Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kasih kepada Tuhan, cinta kepada Yesus itu penting. Bilang gini sekarang, mengasihi Tuhan itu penting. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin belum pernah baca ada satu ayat. Saudara-saudara yang sudah pernah baca ayat ini, saya mohon saudara boleh lambaikan tangan ya. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Mengasihi Tuhan, cinta Tuhan itu penting. Nah, ayat ini sudah lama ada sini toh? Sudah lama ada di tulisin. Saya mohon saudara yang sudah pernah baca, baca kalau cuma lewat tidak tersimpan, ya itu tidak dianggap baca. Tapi saudara yang pernah baca dan pernah fokus pada ayat, boleh lambaikan tangan. Oke. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Semua jemaah. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dia marah. Ada bahasa Inggrisnya. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha. Kata anathema adalah bahasa lain, anathema itu maaf ya, kutuk, laknat, binasa, celaka. Jadi ternyata betul ini anathema tidak diterjemahkan, sebenarnya kata ini kata Yunani. Ingat baik bahwa mengasihi Tuhan itu penting. Sama-sama 2, 3. Mengasihi Tuhan, mengasihi cinta Yesus itu penting. Karena bukankah saudara sudah baca, walaupun aku dapat berbahasa sampai bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti calang. Calang itu simbal, simbal yang gemerinci, berbunyi, dan tidak ada makna sama sekali. Karena yang memaknai simbal ini adalah kalau alam mengetuknya dengan kasih. Kasih yang membuat saudara punya bahasa yang bermakna. Kemudian walaupun aku, ayat itu bilang apa? Walaupun aku mempunyai karunia. Saudara tahu karunia hebat, memindahkan gunung. Saudara bisa pindahkan lokor, pindah ke seputar, seputar pindah ke kelabat, dan kelabat pindah ke lokor. Iman ini hebat, enggak? Bunaken sudah bisa tarik merapat ke malalaya. Nada tua bisa merapat ke malalaya karena iman. Supaya kita tidak lagi mengalami naik perahu satu hari. Sampai darah Yesus dan kuasa Roh keluar. Saking besarnya badai. Bisa, tapi ayat itu bilang jika kita tidak memiliki kasih, without love. Semua itu bahasa Paulus adalah maaf, sampah. Saudara beribadah. Saya beribadah, sebelum saya lanjut, saya mohon saudara-saudara, saya mau minta atau mau berterima kasih pada saudara. Karena saya, istri saya ada sampai hari ini, salah satu karena kasih saudara berdekat.
Katakan amin. Kasih saudara pada kami adalah dalam bentuk doa, dukungan, support. Itu sebabnya saudara, saya mau bilang kepada saudara, kasih itu, ada banyak orang sampai hari ini kasihnya tidak diketahui karena dia tidak ngomong. Saudara bilang sama ibu gembala, ibu-ibu bilang pada ibu gembala, ibu gembala, kami mengasihi ibu gembala. Itu menolong. Itu kata-kata itu menolong. Ya, kalau kami tahu saudara mengasihi kami, itu menolong kami. Ada panggilan dari bawah. Nah, mereka mengasihi yang memanggil itu, mereka turun. Haleluya. Jadi tanpa kasih, segala sesuatu yang kita kerjakan itu, kembali ke 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2, sorry. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, kita bernubuat dan nubuat kita digenapi. Aku mengetahui segala rahasia, aku bisa mengajar dan memiliki seluruh pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan seluruh bisa kita punya, yang sifatnya komprehensif dan koheren, kita tahu kuasai semuanya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Aku sama sekali tidak berguna. I am nothing. Sudah tidak ada artinya sama sekali. Nothing. Nothing itu adalah tak ada. Tak ada makna. Tak ada arti. Nothing itu sama kalau sampah itu masih something, dong. Sampah itu something, tapi tidak berguna. Tapi nothing ini memang sedang model sampah, tidak ada maknanya, tidak ada wujudnya, tidak ada, kalaupun ada, tidak ada gunanya. Kasih itu. Saudara, saya bicara tentang kasih kita kepada Kristus. Haleluya. Ada orang bilang begini, bagaimana dulu kami cinta mula-mula, tapi sekarang sebenarnya. Yang sebenarnya cinta mula-mula itu tidak pernah ada. Karena cinta yang benar adalah cinta dari awal sampai akhir harus sama. Jadi dibahasakan oleh banyak orang, cinta mula-mula dulu kita ibadah pakai payung, tidak ada payung, kita pakai daun pisang. Dulu tidak ada kendaraan, pakai mobil, tidak ada, kita jalan kaki. Itu yang disebut dengan cinta mula-mula. Itu bukan cinta mula-mula, itu semangat mula-mula. Karena semangat bisa berubah, tapi cinta tidak boleh berubah. Haleluya, cinta Tuhan tidak boleh berubah. Katakan amin. Bilang kiri kanan, cinta Tuhan tidak boleh berubah. Karena cinta ini adalah kekuatan yang dari dalam. Saya fokus cinta Yesus ini ya. Cinta pada Yesus. Dan cinta pada Yesus ini, sekali lagi saya ulangi, ini penting. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa ada di gereja dengan berbagai cara. Saudara menerobos kendala, halangan, rintangan, ketakberdayaan. Saya kembali tadi, saya bilang terima kasih untuk dukungan jemaat ini. Karena kami ada hari ini karena dukungan kasih dari Bapak Ibu Saudara. Kami ada hari ini karena saudara punya topangan doa, punya topangan dalam banyak hal. Dan kami bisa tetap melayani Tuhan sampai hari. Terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk istri saya yang menopang saya. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang tidak punya masalah. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang sempurna semuanya. Tapi saya seorang hamba Tuhan yang terus never give up. Amen. Tidak mau menyerah. Yes. Haleluya. Haleluya. Terus berjuang. Yes. Sampai langkah yang terakhir. Ya. Tapi saya ingat, saya kembalikan pada saudara dan saya, bahwa segala sesuatu kalau kita tidak mengasihi Allah, kita akan mengalami. Saya ulang lagi baca ayat 1 Korintus 16 ayat 22. Karena ayat ini jarang dibaca dan sekarang kita jadikan ini sesuatu yang kita hafal. Kita ingat. 2-3 baca. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Apa arti Maranatha? Maranatha artinya? Maranatha artinya kurang, cari-cari mana kurang.
artinya Tuhan datang. Jadi itu mengasihi Tuhan, konteksnya harus dikaitkan sampai Tuhan datang. Harus tetap mengasihi Tuhan. Karena kita cinta Tuhan, kita bisa menerobos pergumulan. Amin. Karena kita cinta Tuhan, kita tidak mengeluh. Amin. Karena kita cinta Tuhan, kita tidak merasa berat untuk melakukan sesuatu. Karena kita cinta Tuhan, kita rela berbuat yang terbaik. Kita berbuat untuk kemuliaan Tuhan karena cinta. Kalau tidak karena cinta, saudara satu saat akan capek, saudara akan lelah, saudara akan menyerah. Untuk apa lagi? Tapi karena cinta kepada Yesus. Dan ayat ini saya ulangi lagi, barang siapa, dalam bahasa Inggrisnya supaya lebih ada referensi, if any man, setiap orang, jika ada orang siapapun yang love now, tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, let him, biarlah dia di anatema, menjadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, menjadi masuk pada situasi ia tidak menikmati hidup, ia tidak enjoy, ia nak terkutuk, ia laknat. Kalau sudah baca anatema, taruh di Google anatema, muncul itu artinya. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang mau tambah hari tambah cinta Yesus. Amen. Yang mau tambah hari tambah cinta Yesus, katakan amin. Kenapa? Cuma cinta ini yang kekal. Amin. Cuma kasih ini yang kekal. 1 Korintus 13 ayat 13 tadi, kita belum kemana-mana sampai kita paham ini. 1 Korintus 13 ayat 13, baca lagi, lihat ayat ini. Demikian dalam bahasa Inggris juga ada, ya. Tinggal ketiga hal ini, jadi ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman bagus, pengharapan mantap. Tapi yang tidak boleh berubah sampai Tuhan datang adalah kasih kita kepada Yesus. Yes. Cinta kita kepada Yesus. Amen. Yang tadi kita nyanyi, Yesus aku cinta padamu. Kiranya ini tidak hanya lip service, tidak hanya kata-kata. Haleluya. Kita bertahan sampai hari ini karena cinta Yesus. Amen. Kita melayani sampai hari ini karena cinta Yesus. Amen. Ada satu kalimat yang saya ingin bagikan saudara. Saudara tidak bisa melayani Yesus yang tidak saudara cintai. Sekali lagi, saudara tidak bisa melayani Yesus yang tidak saudara cintai. Apabila saudara tidak mencintai Yesus dan saudara melayani dia, itu namanya hanya seperti formalitas. Saya ingat bakso. Seperti sebuah formalitas. Dan formalitas itu mematikan. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama, cinta Yesus itu penting. Amen. Semua sama-sama, cinta Yesus itu penting. Ya. Ayo bilang kiri kanan sampai 2-3 kali. Cinta Yesus itu penting. Karena itu yang akan membuat kita tidak akan pernah berubah. Itu yang akan membuat kita bisa struggle. Itu yang membuat kita bisa breakthrough. Amin. Itu yang membuat kita tidak bosan dengan Tuhan. Kalau saudara sudah mulai bosan dengan Tuhan, tanda-tanda cintamu mulai melorot, merosot, ya. Dan semua yang mulai berubah itu akan membuat saudara, ayat yang kita sudah ulang-ulang tadi, berapa? 1 Korintus berapa? 16 ayat? 1 Korintus berapa? Ayat berapa? Ulang, 1 Korintus berapa? Ayat berapa? Tuliskan di status supaya kita bisa ingat. Ternyata tidak mengasihi Tuhan itu serius. Tidak mengasihi Tuhan itu adalah bukan persoalan sepele. Amin. Yang penting saya ada Pak Pendeta, Pak Gembala. Yang penting saya kan ya, semuanya baik. Tapi ingat dasarnya harus karena saudara cinta Yesus. Cari jiwa karena cinta Yesus. Melayani di altar karena cinta Yesus. Menjadi gembala karena cinta Yesus. Menjadi pendiri karena cinta Yesus. Menjadi seorang pelayan karena cinta Yesus. Ini akan membuat kita seperti iman, pengharapan, dan kasih. Semuanya yang kekal, yang paling besar adalah kasih. Iman, pengetahuan, nubuat akan berakhir, tetapi kasih tidak berkesudahan. Haleluya. Yang kedua, tambah hari tambah cinta Yesus membuat kita tambah mudah mengasihi sesama.
Saudara-saudara, yang paling banyak masalah, paling banyak masalah di kekristenan adalah masalah hubungan. Hubungan-hubungan. Saya sendiri sebagai seorang bapak rohani, saya memohon maaf saudara-saudara apabila karena saya juga kepada istri, kepada saudara-saudara anak rohani, apabila karena saya saudara menjadi tawar hati. Saya minta maaf. Haleluya. Saudara memaafkan saya. Bapak-bapak roh mimpi amin itu. Semangat modena. Saudara memaafkan saya. Amin. Saya dengan istri sering sharing. Nah kalau kami sharing itu sesinya bisa 4-5 sesi. Kami tadi malam tidur jam 3 karena sharingnya panjang. Haleluya. Sehingga kami bangun, oh Tuhan, sholat, reen. Karena kami sesi itu panjang. Membahas apa? Apakah kami jadi batu sandungan buat saudara? Dan saya tahu bahwa ada beberapa di poin tertentu saya jadi batusan rumah. Misalnya, ini mau terbuka saja ya, terbuka dalam hal saya ini bapak rohani, tapi bapak bukan bapak yang seperti yang saudara mau, bapak yang tegar begitu ya. Kaku. Apalagi tegar, kaku, jarang senyum. Muka papaya, apa lagi? Saudara nanti daripada bicara di belakang, lebih bicara di muka toh. Jarang senyum. Saudara kadang-kadang kan ada orang yang kalau bangunnya WA, gembala. Saya sadar saudara, harusnya saya hubungi saudara untuk halo apa kabar, tetap kuat, maju terus. Nah saya sudah lakukan beberapa hari ini. Dulu kita setiap kali saudara punya WA masuk, lo pasti akan terima. Tolong bikin iki, tolong backing akan ini, karena ini rusak itu sana, nggak jalan bagus. Jadi yang terima itu hanya orderan terus, berenda terus. Mungkin itu yang mesti dirubah kan? Ya. Salah satu, salah dua, salah tiga, sudahlah salah semua, amen. Ya. Nanti juga gantian saudara, gantian. Apa yang harus saudara rubah, kita rubah sama-sama. Amin. Supaya kita jadi lebih baik. Yes. Baik, kasih itu saya ada baca ayat. Saudara kuis, siapa yang dapat ayat ini dapat hadiah satu gelas aqua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di mana? Saya kasih keluarnya. Roma. Pasalnya 12. Yeay. Dapat hadiah. Saya dan istri selalu diskusi. Mari itu orang belanja terus kasih itu jangan pura-pura. Amin. Hal yang harus murni tulus. Dan saya percaya jemaat ini semuanya kasihnya tulus ya. Saya mau bilang tulus dan murni, saya bilang tulus. Tulus dan murni. Haleluya. Coba keluarkan ayatnya, baca Pak Robi. Semua sama-sama 2-3. Saya jujur saudara, aslinya saya seperti ini. Kami tadi malam seri dengan suami istri saya juga begini. Saya punya kekurangan itu ini. Jangan saudara tanya apa itu ya. Haleluya. Dan saya sadar itu tidak menolong orang. Dan salah satu yang saya rubah adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang bapak. Haleluya. Dan bapak-bapak yang baik tidak membangkitkan amarah bagi anak-anaknya, supaya anak-anaknya jangan tawar hati. Oke, mari tolong bicara ini kan, kasih itu sabar, amin. Kasih itu murah hati. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ayo kalau saudara berani open dengan saya, siapa yang pernah tawar hati dengan saya, bilang amin. Amin. Banyak. Yang open ya. Olah, ini belum tabuka tuh lain. Ya kita mau bilang kita ketawa hati buat
gimana buat saudara ya. Siapa yang pernah tawar hati dengan saya, katakan amin. Karena ayat yang ini sobat belok-belok, ini kan tidak ada persiapan ayat. Di mana ada tulis tuh, hai bapak-bapak jangan sakiti anak-anak. Kolose pasal 3 ayat berapa? 21, sama-sama. Saudara juga yang dicegat-cegat kan bapak toh? Bapak rohani, walaupun saudara gendernya wanita, tapi bapak rohani. Ya. Jangan sakit hati. Mari saudara maafkan Bapak Robi ya. Ya saudara baca juga bisa sah. Karena di teks ini, di layar ini juga saudara ada PI. Coba lihat di sini ada I. Oh, karena kacamata berobat. Silakan. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau mau ditawa sudah taruh selain, taruh mentega, taruh apa yang namanya skipi dan lain-lain. Sudah bisa menikmatinya. Tawar hati orang tidak bergairah lagi itu karena faktor dari bapaknya yang tidak mengasihi secara benar. Nah, kita harus saling mengasihi dengan benar. Haleluya. Jadi kalau saya punya poin yang kedua, saya langsung masuk saja. Saudara, waktu kita cinta Yesus, tambah cinta Yesus, membuat kita tambah mudah mengasihi sesama. Yes. Haleluya. Ayatnya coba dibaca. 1 Yohanes 4 ayat 21. Tambah cinta Yesus, tambah mudah mengasihi sesama. Saudara, akan saya baca nanti satu poin, tapi ini poin ini dulu kita tekan. 1 Yohanes 4 ayat 21 firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ya, maka ia adalah pendusta. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan cerita ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Ya. Haleluya. 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 Saudara, pembuktian faktual yang tidak bisa dibantah, pembuktian empiris, pengalaman nyata yang bisa diukur orang itu mengasihi Tuhan atau tidak, dilihat dari apa? Mengasihi saudara, mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah bukti konkret, bukti nyata, bukti faktual bahwa betul kita mengasihi Tuhan. Saya ambil dari sisi yang berbeda. Semakin kita cinta Tuhan, semakin pasti kita mudah mengasihi sesama. Saya punya sudut pandang ini yang saya tekan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, apa artinya mengasihi sesama? Mampu mengampuni, mampu mengerti. Mengerti bukan arti membiarkan orang pada level dan pada keadaan di mana dia tidak mau berubah seperti itu, tapi mengasihi, menerima keadaannya waktu itu, kemudian menolong dia, membantu. Galatia pasal 6 ayat 1, Galatia pasal 6 ayat 1. Coba lihat ayat ini, kita keluar-keluar sedikit, tidak apa-apa ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang dapat melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, terima kasih. Kalau saudaramu, siapa saudaramu? Sesamamu. Ya, tidak usah jauh-jauh. Sesama anggota gereja itu adalah saudara kita. Adelphos itu tunggal, Adelphoi itu jamak. Philadelphia artinya Phileo dan Adelphi, Adelphoi. Dua kata yang digabung berarti mengasihi saudara. Itu Philadelphia. Jadi kalau saudara kedapatan melakukan pelanggaran, nah ini saudara-saudara tempatnya kita menerapkan kasih. Haleluya. Mari lihat bahwa bukan hanya mereka yang pernah melanggar, kita juga pernah.
melanggar level 10, kita melanggar level 70. Bagaimana kita tidak mengasihi? Dalam sebuah perumpamaan, saya mempunyai hutang 10.000 talenta. Sedang 10.000 talenta itu sama seperti saya pernah hitung dan saya sudah lupa jumlahnya. 10.000 talenta itu miliaran rupiah. Diampuni, dihapus oleh raja pada seorang hamba. Dihapus. Itu sampai seumur hidupnya dia jadi hamba. Dia jadi pekerja, suami istri, anak-anak pekerja. Untuk mengumpulkan uang sejumlah 10.000 talenta, tidak akan pernah terpenuhi jumlah hutang itu, walaupun ia mempersembahkan seluruh hidupnya. Kemudian ketika dia hanya mendapat, dia dapat ampun, dia ketemu dengan hamba yang lain di bawah dia yang mempunyai hutang padanya 100 dinar. Nah itu kalau dikonversi sama dengan orang hutang 100.000 dengan 10 miliar. 10 miliar kita diampun, orang di bawah kita 100.000 kita tidak sanggup ampun. Nah pertanyaannya, apakah kita mempunyai kasih atau apakah kita mencintai Allah? Apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita cinta Yesus? Cinta Yesus harusnya membuat kita lebih mudah mengasihi sesama. Kalau kita cinta Yesus, harusnya kita lebih mudah mengampuni. Cinta Yesus yang makin bertambah harus semakin tinggi dulu pada malam kepala, tidak rasa dia ada bikin untuk kita. Ini kesalahan kita, soal pun ada di perbuatan dan akan lupa sampai mati. Sampai di liang lahat, kita tetap akan ingat. Bayangkan soal mati dia masih ingat. Mengampuni itu mudah, tapi melupakan itu suatu perjuangan. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Dan banyak orang terluka karena orang masih ingat kesalahan kita. Saya berapa kali sudah menghadapi kenyataan. Kesalahan memang kalau satu kali dibuat sulit sekali dilupakan. Tapi tidak ada jalan lain kalau mengasihi, mengampuni, dan melupakan. Amin. Tapi berusaha untuk lebih baik. Amin. Berusaha untuk lebih baik. Lupakan itu, tapi utang. Kalau utang tetap mesti ingat. Kalau utang tetap harus dibayar. Aduh, terima kasih ini firman luar biasa hari ini. Saya mau pergi kepada teman saya, kamu mau kasih saya? Ya, kamu harus ampuni saya sehubungan dengan utang saya kepada kamu. Dan kamu juga harus satu lagi gembala saya ajar. Kamu harus melupakan utang-utang saya. Tidak termasuk itu. Kalau utang tetap harus dibayar. Yes, amin. Tidak boleh sudah lupa utang. Jadi dengan semakin kita mengasihi Tuhan, itu secara sisi terbalik, saya melihat semakin saya mudah mengasihi sama. Saudara, ada orang tidak berbuat jahat pada sesama. Ya, ada orang tidak berbuat jahat dengan memukul orang, mengata-ngatai dengan kata kasar, mencuri barang orang lain, kemudian secara sengaja saudara memfitnah, menyebarkan gosip tentang keburukan orang itu dalam rangka supaya orang itu gagal, tidak diterima orang-orang, dan supaya orang itu tidak bisa bekerja leluasa karena jaringannya putus gara-gara gosip saudara. Itu kejahatan yang nyata. Kejahatan yang nyata. Tapi ada kejahatan saudara diam-diam. Saudara diam-diam. Saudara tahu saudara harus berbuat, tapi saudara diam. Misalnya saudara, karena saudara orang yang dibutuhkan di sebuah acara, dan saudara sengaja tidak datang. Misalnya ya, saudara tidak sengaja tidak datang, bukan karena sesuatu halangan, tapi karena ada di pikiran saudara, nanti ngomong dia kalau kita tidak hadir mau menjadi apa. Kejahatannya kan tidak kelihatan. Betul? Kejahatannya tidak nampak. Tapi itu satu perbuatan, tindakan yang tidak mengasihi sesama. Karena kalau kita tahu kita harus berbuat, tapi kita sendiri tidak mengerjakannya dalam rangka menolong orang lain, dalam rangka membuat orang lain tertolong, dalam rangka membuat orang lain termudahkan oleh tindakan kita itu. Contoh saudara-saudara, contoh saudara tahu misalnya di satu tempat ada bahaya dan saudara tahu temanmu akan ke sana, saudara berbuat baik dengan cara apa? Berbuat baik dengan cara
mengingatkan. Karena memang kalau dia mau pergi, terserah dia. Tapi kita mengingatkan. Apa yang kita tahu ternyata di sana itu ada bahaya dan orang ini tidak tahu. Dan kalau kita, ya saya kan tidak berbuat jahat terhadap dia. Tapi kamu tahu sesuatu. Amin. Dan yang kau tahu sesuatu itu kau biarkan dia tidak tahu dan akhirnya dia binasa gara-gara kau tidak menolong dia dengan memberitahu sesuatu. Dan itu dihitung juga sebagai tidak mengasihi sesama. Kalau anakku malas ibadah, kau saudara bilang, adek, papa juga dulu buat gitu. Jadi sama, biasa saja, adek, papa yang marah. Tapi ada bapak, ada ibu bilang, adek, boleh adek nak ibadah. Tapi satu minggu adek pengen uang jajan, papa tahan. Ini menolong anak ini. Menolong, amin. Orang tua tidak berbuat jahat, bukan? Tapi itu tanda kasih. Memang tanda kasih tidak selalu dalam sesuatu yang menyenangkan. Tapi tanda kasih kadang muncul dengan sebuah teguran, amin. Sebuah teguran yang menolong. Lebih baik apa bahasa Amsal? Teguran yang nyata. Lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Misalnya, temanmu tertidur dengan firman di samping. Saudara bilang apa? Biasa saja, tidak apa-apa. Tapi coba kalau saudara buat sesuatu, dia membuat dia bisa terbangun dan dia bisa dengar firman. Kau berbuat baik pada sesama. Haleluya. Atau tidak usah senggol dia, saudara teriak saja, haleluya. Lalu saudara berbuat baik terhadap orang itu. Amin. Haleluya. 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 Atau saya mau kasih sesuatu terlalu banyak tapi terlalu mendarat, nantilah lain kali. Yang ketiga, sudah keberapa? Ketiga. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Yesus, aku cinta pada. Yesus, aku cinta pada. Setia pada Tuhan. Untuk apa? Mau dijodohkan dengan anak saya, kembali. Kembali berpikir, bukan main kan? Karena cari yang terbaik. Sementara kan anda upgrade lebih diri. Haleluya. So, tangkap apa di cerita saya ini? Saya tanya orang yang paling baik. Sorry, orang berarti manusia. Pribadi yang paling baik yang saudara kenal siapa? Yesus. Kamu saudara mengasihi dia rugi? Tidak. Halo. Halo. Mengasihi Yesus itu tidak rugi. Ya. Karena Yesus itu bukan memiliki kasih. Dia bukan punya kasih. Ya.
Dia bukan punya perlengkapan kasih, tapi dia adalah kasih adanya. Yeah. Dialah itu, dia itulah kasih itu, begitu bahasanya. Dialah itu kasih itu. Jadi Allah bukan memiliki kasih, tetapi Allah itu adalah kasih. Tapi hati-hati, kasih itu bukan Allah. Allah itu sifatnya kasih. Dan Allah itu kasih, bukan memiliki kasih. Kalau saudara mengasihi seseorang yang memiliki kasih, kalau kasih itu barang, bisa naik turun, fluktuatif, bisa ada tidak ada, maka saudara akan mengalami kekecewaan satu waktu. Tapi Tuhan tidak. Karena Tuhan kita bukan memiliki kasih. Tuhan bukan punya koleksi kasih.